virus berurat emas, virus Persia, virus dari Madinah. Foto. Ini adalah keaslian dari batu virus yang saya miliki. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Halo semuanya, jumpa lagi dengan saya, Ivo Dirpos Holland. Di video saya kali ini, saya akan bercerita tentang apa ya? Pokoknya tentang sesuatu yang tidak pernah saya ceritakan di video-video sebelumnya tentunya. Tahun 2016, saya melakukan perjalanan umroh ke Saudi, ke Mekah tentunya. Dan dari sana, setelah melakukan ibadah umroh, kami langsung melakukan ziarah ke Madinah. Di Madinah, saya bersama ibu-ibu yang lain belanja, keluar masuk toko, lihat souvenir-souvenir. Dan di suatu toko, saya melihat batu. Sebetulnya sih saya nggak ngerti batu-batuan ya, cuman saya beli aja. Artinya adalah batu seperti ini. Ukurannya cukup besar. Ini batu ini waktu saya beli, guratan emasnya itu belum begitu banyak ya. Sekarang kelihatannya sudah full. Batu ini saya simpen aja di lemari buat koleksi saya. Gak ngerti juga sih makainya diapain ya. Mungkin buat kalung atau apa gitu. Cuman saya nggak belum sempet untuk ngebingkai, untuk dikasih rangka ini. Batu virus ini namanya, katanya batu virus, mungkin terkenal dengan virus Persia kali ya. Lihat guratan-guratannya, sangat nampak sekali guratan emasnya dan hampir full. Dulu ini guratan emasnya cuman sedikit, tapi kok sekarang jadi banyak ya. Cuman sayang sekali saya tidak punya fotonya waktu saya pertama beli, karena kamera saya rusak, tidak bisa dibuka, dan foto atau film pada tahun 2016 nya hilang. Nih batunya besar sekali. Dan saya cerita ke suami saya bilang, lihat batu ini bisa menggeser kamera, bisa menggeser display HP saya. Saya bilang, ini ada magicnya, ada apa? Ada ghostnya, saya bilang, ada ada penunggunya, karena dia bisa menggerakkan display kamera saya. Bentar saya kasih lihat. Terus apa kata suami saya? Kamu ini ada-ada aja, katanya. Berarti batu virus kamu itu asli. Kalau dia bisa menggeserkan layar HP kamu, katanya gitu. Karena urat-urat emas ini adalah logam mulia ya. Semua logam atau tubuh kita yang mengandung elektronik apa gimana gitu ya, pokoknya suami saya menjelaskannya seperti itu. Tapi pompnya itu yang tekanan kecil gitu, jadi dia bisa menggeser layar HP kamu, kata suami saya gitu. Kita lihat aja nih, saya buktikan nih ya kalau ini adalah asli batu virus dari Madinah. Ini adalah kamera atau HP saya. Dan ini adalah batu virus yang saya beli di Madinah di Saudi waktu saya umroh. Ini batu ini bisa menggeser kamera saya. Psst, biar kelihatan. Dilihat ya nih. Nih batu gede nih. Batu virus
bisa menggeser dia karena dia asli. Lihat, tuh kan menggeser dia. Lihat. Tuh. Kan? Geser ke kiri. Hup, gak kelihatan ya. Dia bisa menggeser foto-foto tanpa tangan saya menyentuh kamera foto. Ini adalah keaslian dari batu virus yang saya miliki. Bisa menggeser koleksi foto-foto saya yang ada di kamera saya. Tuh, asli dia. Ini si ganteng anak saya. Digeser. Tadinya saya pikir, waduh, batu virus saya ada isinya, ada gaibnya karena bisa menggeser HP. Ternyata bukan gaib ini, tapi ini karena dia mengandung serat emas yang ada di batu virus ini yang menggeser HP saya, yang bisa menggeser ke kiri ke kanan HP saya. Virus berurat emas, virus Persia, virus dari Madinah. Terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa untuk kasih like dan subscribe-nya. Sampai jumpa di video-video saya yang akan datang. Salam dari Belanda. Hoi hoi.